Foto lawas Dena Devanka nongki bareng Ririn beredar, nasibnya disebut mirip Syahrini dan Luna Maya. Sejarah lagi temen makan temen. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Dena Devanka belakangan gencar membongkar perselingkuhan sang mantan suami, Jonathan Frizzy alias Icong. Dena membongkar sosok Mbak Cilok diduga adalah Ririn Dwi Ariyanti sebagai selingkuhan dari Jonathan Frizzy. Lewat unggahan Instagram stories miliknya, Dena Devanka mengunggah potret Icong bersama seorang wanita tengah makan malam bersama. Dia mendesak sang mantan suami untuk mengumumkan hubungan yang disebutnya sudah berani berciuman di depan publik itu. Setelah ditelusuri lebih lanjut, potret yang dibagikan Dena tak lain adalah kebersamaan Icong dan Dena Devanka saat dinner bersama teman-temannya. Hal tersebut diketahui setelah paman Icong, Benny Simanjuntak, mengunggah video serupa. Di samping itu, kini beredar foto lawas kebersamaan Dena Devanka dan Ririn Dwi Ariyanti. Siapa sangka bila keduanya dekat bak besti. Foto lawas keduanya pun diunggah akun @danunyinyir9999 baru-baru ini. Dalam foto yang diunggah, tampak Ririn dan Dena Devanka berpose dengan artis cantik Krianti Cartwright dan juga Ratna Gali. Mereka berempat tampak berpose dan kompak melempar senyum ke arah kamera. Dalam tangkap layar, postingan Ratna Gali itu terlihat pula komentar Ririn dan Dena yang terlihat berteman dekat. Malam ini dinner yuk, komentar @RirinDwiArianti. With the phenomenal 3R-nya Cihaye, Bumil mau mamam apa? Yuk balas @DenaFrizzy. Warganet yang melihat keakraban Dena dan Ririn di masa lalu pun riuh, bahkan tak sedikit di antaranya yang seakan menyamakan nasib pertemanan antara Dena dan juga Ririn, seperti Syahrini dan Luna Maya, yang hancur diduga karena pria. Wah, foto Ririn sama Dena bisa jadi kayak Moon sama Tini nih, punya teman dihabek juga, komentar @MartaBakisut. Ternyata sejarah lagi makan teman, sahut @limbayong1303. Kenapa sekarang musim ginian ya teman makan teman jadi takut ke timpal netizen lain? Teman makan teman dan teman gosipin teman lagi hits ya sekarang, sambung dari @neinirosa.